Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk AKMIL pun menjadi isu. Terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI. Saya kira saya usul malam ini juga kita rapat, ya terbuka, terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk AKMIL pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu? Oh, anak ke saya. Kenapa urusannya mau kalau anakmu? Saya tahun 82 juga gagal masuk AKMIL karena umur saya tidak cukup 18 tahun. Saya 1 Desember baru berumur 18 tahun. Tapi 1 Agustus itu harus berumur 18, saya tidak bisa masuk. Wah, sekarang udah kolonel Bapak mungkin. Ya, ini nggak bercanda Pak TB, tenang dulu Anda. Ya, ini serius. Ada apa tekan-tekan begini? Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti pada anak itu? Tidak ada dasar hukumnya. Dia cacat hukum. Ini serius Pak. Makanya tadi semua ini fraksi meminta ini rapat ditunda kecuali pembahasan anggaran. Saya usul pimpinan, pembahasan anggaran kita tutup, kita bahas, kita setujui, silakan itu mau tertutup. Tapi isu aktual kita buka lagi, tapi hadirkan kasat di sini. Kita ingin clear, kalau perlu dengan segala hormat bahwa bapak yang di belakang nggak perlu hadir. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450 ribu itu tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok gak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres? Saya usul mendingan dihentikan semuanya.